السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك العلم اللتني والمشرب الصافي الهني وهابي غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمر لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشمع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نَعُو به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله سننتيسا بجل نفجي شكر كتها تركا كحضرا الله سبحانه وتعالى تسجل نبه نعمتنا، دن هداية دن Hingga Alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian kitab Risalatul Muzakarah Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Huwi Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Yang dalam kitab ini beliau mulai dengan mukaddimah Dan Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan mukaddimah Dan beliau mulai dengan tema pertama Setelah itu Wasiat pertama dan mudakarah pertama beliau mulai dengan tema at-taqwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Beliau mulai seperti biasa. Mulai dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema itu, kemudian beliau akan uh, mendatangkan hadis-hadis hari Nabi dan kemudian beliau akan mendatangkan maqalah perkataan daripada para sahabat atau para ulama yang berkaitan dengan tema. Untuk tema at-taqwa ini sudah kita baca. Poin pertamanya yaitu adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan taqwa. Yang di sini Masya Allah sangatlah banyak sekali ikhwan ya. Ayat-ayat yang Allah sebutkan di situ perihal taqwa dan Allah Taala tekankan kita untuk bertakwa kepadanya. dan banyak janji-janji Allah kepada mereka orang yang bertakwa. Disebutkan dalam beberapa pertemuan lalu, orang yang bertakwa senantiasa akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Keluar dari kesulitan, solusi dari problem, rezeki yang datang dari tempat yang tak terduga, hidayat, petunjuk, ilmu, pengampunan dosa, dan dijadikan waninya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebersamaan dengan Allah dan juga keselamatan dan juga syurga dan itulah pembahasan terakhir perihal tentang syurga ada berapa ayat yang membahas tentang takwa sangat banyak ikh di sini beliau terangkan bahwasanya ila ghairi dzalika minal khairatil jamilah wal fadhailil jalilah wal mawahibil jazilah banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa yang di situ Allah Taala menyebutkan kebaikan yang sangatlah indah dan keutamaan yang sangatlah besar dan karunia yang sangatlah agung. Beliau berkata, "Wayakfi fi syaraf at-taqwa an Allah Ta'ala dzakarahha fi akthar min 90 mawdhi'an min kitabih." Cukup bagi kemuliaan takwa itu bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan perihal takwa itu dalam kitab sucinya dalam Al-Quran berapa kali insya Allah menyebutkan lebih dari 90 kali bayangkan antar jadi ada 90 ayat bahkan lebih kata beliau menjelaskan tentang taqwa dan sudah itu cukup bagi ketakwaan suatu kemuliaan baginya Allah Ta'ala membahas ketakwaan lebih dari 90 ayat Allah Ta'ala membahas itu ikhwan nah sekarang beliau akan membahas taqwa dari sisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata -taqwa wa fil amri bittaqwa wa fadilatihi dalam perihal at-taqwa dan keutamaannya banyak sekali hadis. Di antaranya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangatlah ma'ruf hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mungkin semuanya sudah menghafal daripada hadis ini. Hadis ini luar biasa ikhwan, sangat singkat namun padat. Imam Nawawi menyebutkannya di Arba'in Nawawiyah dan menjadikan ini salah satu pilar daripada pilar-pilar agama. Yang mana dalam hadis ini baginda menyebutkan tiga poin dan digandengkan tiga poin itu. Inti dari tiga poin itu, poin pertama adalah bagaimana engkau berinteraksi dengan Allah. Satu. Yang kedua, bagaimana engkau berinteraksi dengan para makhluknya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana engkau berinteraksi dengan dirimu sendiri? Ini ada tiga, ikhwan. Yang sering kita dengar ada hablum minallah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah taala. Bagus. Yang kedua ada hubungan hablum minannas, ya Hubungan antara hamba dengan sesama. Namun ada poin ketiga yang jarang bahkan banyak dilupakan orang. Bagaimana hubunganmu dengan dirimu sendiri? Sebelum engkau membahas hubunganmu dengan orang lain, engkau sendiri itu bagaimana engkau mempunyai muamalah? Dengan dirimu sendiri, wah luar biasa ya. Yang namanya akhlak itu terbagi menjadi tiga. Ada akhlak seorang hamba terhadap Tuhannya. ada akhlak seorang hamba kepada sesama hamba yang lain, yang ketiga akhlak seorang hamba kepada dirinya sendiri itu pun akhlak. Nah di sini tiga poin ini baginda Nabi SAW menyebutkannya dalam satu hadis dalam firman dalam sabdanya Nabi SAW. Ittaqillaha haysuma kunta. wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ah itulah hadisnya ya, ikhwan. Mungkin kita semua sudah hafal ya hadis ini yang ma'ruf memang hadisnya. Poin pertama bagaimana kita harus bersikap terhadap Allah taala? Jawabannya adalah ittaqillah, senantiasa engkau bertakwa kepadanya. Hai dimanapun engkau berada, Bisa diartikan hai sumakunta kapanpun engkau berada di saat apapun. Bisa diartikan hai sumakunta di keadaan apapun engkau berada. Dan dalam bahasa Arab kalimat hai itu suatu zorof yang sangatlah umum. Bisa mencakup tempat dan bisa mencakup waktu, bisa mencakup keadaan. Itu hai itu. Beginilah di sini menggunakan kalimat ini. Jadi takwa itu ada di mana-mana. bukan ada di suatu tempat tertentu ataupun di zaman tertentu atau di keadaan tertentu. Enggak. Yang namanya ketakwaan mencakup semua tempat, semua waktu dan semua keadaan. Dan itulah arti daripada haythuma kunta. Nah ini pertama. Bagaimana engkau harus berakhlak kepada Allah Taala? Jawabannya satu. Bagaimana engkau bertakwa kepadanya? Senantiasa engkau bermurogobah kepadanya. Senantiasa meresapi, merenungi dan menyadari bahwasanya Allah Taala senantiasa bersamamu, senantiasa memantaumu. Allah mengetahui apa yang engkau buat. Wahai oh, ikhwan, itulah akhlak pertama. Allah bersamamu. Jadi akhlak kita kepada Allah nomor satu menyadari kebersamaannya dengan kita, menyadari pantauannya terhadap kita. Itulah akhlak yang pertama. Itulah titik utama daripada takwa seorang hamba kepada Pada Allah. Muhakkadah Kalau seandainya kita berada di ruangan yang ada CCTV-nya, eh pasti kita salting nih, eh? salah tingkah. Wah, dilihatin nih. Sebetulnya begitu pula. Senantiasa Allah Taala melihatmu. Kalau seandainya cari perhatian, entik tahu nih orang lagi lihatin ente. Nah, akhirnya biasanya kita caper cari perhatian. Kalau cari perhatian terhadap makhluk itu jelek. Tapi kalau seandainya engkau cari perhatian Allah itu bagus. Kalau mau caper, jangan caper sama orang. Caper sama Allah Taala. Cari perhatian Allah gitu. Tampakkanlah kebaikanmu di hadapannya. Gitu. Carilah pandangannya di mana itu Allah memandang. Gitu. Nah itulah ikhwan. Inilah arti daripada hadis Ala inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha baginda bersabda Sesungguhnya Tuhan kalian mempunyai nafahat pemberian-pemberian yang indah maka pintar-pintarlah untuk menghadang pemberian itu pintar-pintar untuk menghadang hujan-hujan rahmat itu di mana ada rahmat yang turun maka bersegeralah engkau menghadang rahmat itu begitu ya ikhwan itulah salah satu kita gimana caper terhadap Allah kalau caper sama manusia eh biasanya biasanya bisanya apa sih biasanya apa sih itu orang ngasih gitu eh? apa dunia dan si isinya ya eh, cuma itu walaupun dia kasih kalau ente minta sekali dua kali pasti dia bakal bosan dia bakal kesel sama ente tapi kalau ente caper terhadap Allah Allah malah senang kau meminta darinya Allah lebih senang lagi kau mengharap kepadanya Allah senang wah kata makanya ada seorang yang berkata begini ya La tas'al Bunaya Adam Janganlah engkau meminta sesuatu kepada anak Adam Was'al dan mintalah kepada Abu Abu Hula tuhjabu kepada Zat yang pintunya tak pernah tertutup Ya Allah Ta'ala <Sess> Allah ya ghadabu in tarakta su'alahu Wa bunaya Adam Haa uh, In sa'altahu yaghdabu Subhanallah Kalau engkau tidak meminta kepada Allah Maka Allah akan murka kepadamu Ya Allah murka sama kita kalau kita nggak minta kepadanya. Tapi kalau manusia kebalik. Kalau kita minta terus kepadanya, dia bakal murka. Kalau kita enggak minta darinya, dia bakal senang. Tapi kalau kita minta terus sama dia, dia bakal murka. Sedermawanan, sedermawan dermawanannya, der dermawanannya orang. Pasti dia bakal gedek kalau dimintain terus. Tapi kalau Allah kebalik. Allah bakal marah kalau seandainya hambanya itu tidak mengharap kepadanya. Sombong banget sih hamba ini. Allah senang kalau seandainya hamba itu mengakui penghambaannya dan mengakui betapa butuhnya ia terhadap Allah Taala. Allah senang ini sahaja. Dan itulah kebanggaan kita sebagai seorang hamba. Ia ya, kata, "Ana abdun sara fakhri, dzimna fakri, Kata beliau dalam kisah yang agak kafan yang merabi min suadi wa tirari. Ana abdun aku adalah seorang hamba yang menjadi kebanggaan bagiku. Apa kebanggaanmu? Aku adalah hamba yang senantiasa butuh kepada majikanku Allah Taala. Kebutuhanku, kefakiranku terhadapnya itulah kebanggaanku sebagai hambanya. Nah kita nah, seorang hamba yang mengakui dia hamba itulah hamba yang baik. Tapi kalau ada hamba yang tidak mengakui penghambaannya, nah itu uh, hamba yang tidak baik itu. ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di manapun dan kapanpun dalam keadaan apapun engkau berada. Gitu. Ini ini kunci pertama ikhwan. Dan ini adalah ringkasan yang semestinya kita sama Allah itu bagaimana? Baginda menjawab, ya bertakwa selalu. Itu satu. Itulah hablu minallah. Hubungan antara kita dengan Allah taala. Jawabannya senantiasa bertakwa kepadanya. Kemudian waat bingin syi'at al hasanata tamhuha. Nah ini sebelum baginda membahas bagaimana hubungan hablum minan nas akan dibahas di poin ketiga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Baginda membahas dulu bagaimana engkau mempunyai hubungan dengan dirimu. Wa atbi' at al hasanata. Atbi' bersegeralah artinya. Ikutkanlah, segerakanlah asyi'ata. Perbuatan burukmu al hasanata dengan perbuatan baikmu tamahuha maka niscaya dia akan menghapusnya itu artinya di antara perihal yang senantiasa semestinya kita perhatikan untuk diri kita bila mana seandainya kita jatuh ke suatu keburukan kemaksiatan atau perihal yang tidak layak kita lakukan itu maka bersegeralah untuk berbuat baik Karena kebaikan setelah keburukan itu akan menghapus keburukan itu ikhwan. Nah, begini dan ini makna yang sangatlah luas ikhwani apa arti kebaikan setelah keburukan sebagian ulama menafsirkan itu adalah taubat ketika engkau jatuh ke suatu dosa engkau telah mengotori dirimu engkau telah menodainya engkau telah menzalimi dirimu ketika seorang hamba jatuh ke maksiat tidak lain dia telah menzalimi siapa dirinya sebelum orang lain dia, dia telah menzalimi dirinya dirinya dulu wahai kata ikhwan Bagaimana kita bisa menghapus kezaliman kita terhadap diri kita sendiri dengan bertaubat, bersihkan kotoran yang kau telah nodai dirimu dengan itu kotoran itu dengan apa? Dengan bertaubat, beristighfar kepadanya. Nah ini adalah makna daripada melaksanakan kebaikan setelah keburukan, bersegera untuk bertaubat. Baik. Dan di antara maknanya juga berbuat kebaikan apapun. Wahai kata. setelah kita jatuh ke maksiat, nawaitu bertaubat dan usahakan segera berbuat baik. Semoga bisa menutup daripada keburukan itu. Oh, akhirnya. Okay. Kalau seandainya kita jatuh ke maksiat, segera mungkin banyak-banyak kita sedekah setelahnya. Itu di antaranya. Dan di antaranya juga, ini penting nih, bagus. Di antara sebagian amal kaum solehin, kalau seandainya mereka hadir di suatu tempat yang di situ ada ribahnya, ada yang gosip kan nggak boleh kita gosip ya. Eh. Tahu tahu kita datang ke suatu tempat, entah itu apalah terserah. Tahu tahu di situ pada ngegosipin orang, aduh. Kita nggak sengaja duduk di tempat itu, atau naudzubillah kita sengaja dan kita nimbrung sama mereka ngegosip. Atau kita mendengarkan orang yang lagi ngomongin orang Siapapun itu Kita merasa ini suatu kesalahan Nah, kata. Lalu bagaimana kita beristighfar? Itu dia. Buru-buru keluar -buru dari majelis itu. Ketika engkau menyadari itu suatu kesalahan, buru-buru istighfar yang banyak dan juga, nah ini nih, kafaroh namanya. tembuslah dosamu itu dengan menghadiahkan beberapa amal baikmu kepada orang yang engkau omongin. Kalau kaum solihin dulu gini, kalau seandainya mereka ngomongin si fulan, eh, kita omongin dia tuh kita ribahin dia kita gosipin dia kita beristighfar kalau seandainya dia bisa kita minta maaf langsung kita minta maaf langsung kalau enggak bisa ini kalau kaum solin mereka biasa membaca surat al-fatihah eh, ayat kursi dan al-ikhlas dan al-muawwidzatain al-falaq sama an-nas. kemudian dia hadiahkan pahala bacaan itu kepada orang yang dia omongin tadi barusan sebagai tempusan. ya <laughs> jadi gitu ikhwan itu arti wa'at bi'insayiatan hasanata tanpa Harapan kita semoga nanti di akhirat dia tidak akan menuntut kita dengan ribahnya kita terhadap dirinya. Apalagi kalau seandainya dia sudah meninggal. Mumpung kalau seandainya orang yang kita ribahin itu masih hidup, kesempatan nanti masih bisa minta maaf nanti. Tapi kalau seandainya dia sudah mati, dia sudah wafat, orang sudah mati kita ribahin. Waduh. Itu susah itu ikhwan. Nah, kayak gimana antar minta maaf sama siapa kita? Gitu. Sama ahli warisnya. Ya ndak bisa. Ya udah ntar negosiasi di akhirat nanti. Kalau kaum solihin mereka biasanya bilang, kalau kaum solihin mereka biasanya, ya membaca al-fatihah dan apa tadi A ayat kursi al-ikhlas dan al-muawidatin dan mereka hadiahkan pahala bacaan itu ke orang yang diribahin barusan sebagai kafah kafaroh begitu ya kan. Dan biasanya juga dibaca dalam setiap tiap akhir majelis. Nah ini adalah suatu rahasia. Kadang-kadang kita hadir majelis ya atau hadir apa di penghujung majelis baca fatihah kita. Emang kenapa ada fatihah? Itu banyak sekali dalilnya di antaranya diambil dari firman Allah Taala wa akhiru da'wahum da anil alamin. Di antara penafsiran ahli tafsir alhamdulillahi alamin itu adalah surat al fatihah. Karena memang surat al fatihah itu dinamakan dengan surat alhamdulillah rabbil alamin, surat alhamd, dan Dan juga uh, adatnya aslaf itu mereka menutup majelis mereka dengan membaca fa Fatihah. Sebagai kafarah kalau seandainya ada kemaksiatan yang terjadi di majelis itu, maka semoga terhapus keburukan itu, kemaksiatan itu dengan Fatihah yang di akhir tadi. Dan juga dibaca biasanya namanya kafaratul majlis eh ada doa bagus namanya kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dalam beberapa riwayat bila mana dibacakan doa itu di akhir majlis maka dia akan menghapus dosa-dosa yang terjadi dalam majlis itu nah, ini di antara makna wa atbi sayyi'atal hasanata tamfuha wa hakaza ikhwan naam Jangan mengulur mulur taubatmu. Ya. Selagi engkau bisa bertaubat, maka taubatlah. Walaupun engkau masih berada di tempat maksiat itu. Selagi terlintas di hatimu untuk taubat, maka manfaatkanlah lintasan hati itu. Ngerinya enggak datang lagi lintasan hati itu, ya. Fah. Kebaikan itu bermula daripada lintasan hati. Kalau seandainya kita merespon lintasan hati yang baik dan kita lampiaskan dengan amal yang baik maka dia akan bertahan lagi itu terus yang sebenarnya lintasan hati yang baik itu adalah salah satu gambaran daripada ilhamnya Allah kepada hamba-hambanya tapi kalau seandainya Allah Ta'ala telah meniupkan ilham kepada lintasan untuk berbuat amal yang baik tapi engkau biarkan ente tidak respon enti telantarkan dia Oke, okay, satu kali dikirim lagi sama Allah Ta'ala lintasan hati yang baik untuk meng membuat perihal yang baiklah untuk berbuat baik yang telantarkan lagi kedua kandungnya ngerinya nanti dan biasanya kayak gitu enggak bakal lagi ada lintasan hati yang baik enggak terlintas lagi hatinya untuk berbuat baik karena dia telah menelantarkan ilham-ilham Allah yang telah Allah Ta'ala titipkan kepadanya begitu ini jangan sia-siakan ketika ketika ada lintasan hati untuk berbuat baik maka manfaatkanlah ikhwan wahai kata dahulu kan Imam Sha'roni ada ceritanya Imam Abdul Wahab Asy'arani pernah beliau tu lagi lagi mandi. Sebab mandi di tengah-tengah mandi beliau teriak. Aku mau sedekah kepada si fulan sekian. Di tengah-tengah mandi. Ada nah, bingung, anaknya sama keluarganya bingung. Ini ada cerita kok teriak-teriakan di kamar mandi. Teriakannya mau ngapain? Mau se, mau sedekah. Kayak pamer banget. Habis mandi selesai, duduk sama keluarganya. Ditanya sama keluarganya, tadi abah, tadi kami dengar abah bilang katanya mau sedekah sama fulan. Nah iya benar. Kenapa kok bilang-bilang di kamar mandi lagi? Enggak katanya. Aneh lagi tepas lagi mandi tadi. Terlintas di hatiku untuk bersedekah kepada si fulan itu. Terlintas di hati. Aku takut lintasan ini akan hilang dan aku akan lupa. Makanya aku teriakkan. Agar kalian mengingatkan aku atas janji itu aja oh, Bukan karena mau pamer, bukan. Bukan. aneh ngeri ini lintasan ngilang. Dan sering terjadi itu ikhwan. Kadang-kadang ada kita ada tekad baik ya. Ane, buat gini deh. Bagus itu. Tahu-tahu lupa kita. Sering kali itu kan? Sering banget. Entah lupa lah, entah ada halangan lah. Nah itu ngeri ikhwan kalau seandainya kita biarkan lintasan hati itu sekali dua kali lewat gitu aja, ngerinya nggak datang lagi. Nah, mendalik yang datang hanyalah bisikan-bisikan syaitan maka okay, dalam bahasa namanya khawatir khawatir lintasan hati ada yang datang dari Allah Ta'ala langsung khawatir Rabbani ada yang datang dari malaikat khawatir malaki ada yang datang dari hawa nafsu dan ada yang datang dari syaitan was-was okay. itu ada bahkan ulama kita banyak mengarang kitab masalah lintasan hati di antaranya Imam bin Mustafa Al-Aidrus dalam kitabnya Al-Arful Athir fi Ma'rifatil ma Khawatir. Dan memang semua perbuatan kita itu mula-mulanya lintasan hati. Lintasan hati yang menjadi kuat tekad kemudian menjadi niat dan timbullah suatu perbuatan. Kalau engkau atas dulu lintasan hati ini engkau bendung lintasan hati daripada syaitan ataupun hawa nafsu yang hanya ada hanyalah lintasan hati yang dari Allah dan dari malaikat Itulah senantiasa engkau berbuat baik akhirnya. Tapi kalau seandainya engkau tidak respon, lintasan hati yang dari Allah yang dari malaikat itu, itu dia akhirnya enggak dikirim lagi sama Allah Taala. Yang ada hanya lintasan hati dari pada hawa nafsu dan syaitan. Oh, terus terjadi kita dalam lingkaran buruk. Alhamdulillah min amin. Hendak. Allah kuli hak. di sini. Waktu biasa ia hasanata tamfulha. Bersegeralah engkau berbuat baik. Tatkala engkau jatuh dalam suatu keburukan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan itu. Nah inilah salah satu akhlak kita terhadap diri kita. Jangan engkau zalimi dirimu. Jangan engkau nodai kesucian daripada dirimu itu. Ketika dia ternodai dengan suatu kemaksiatan maka buru-buru hapuslah noda itu dengan bertaub, dengan bertaubat kepada Allah Taala, dengan berbuat baik. Niscaya noda hitam itu akan hilang. Kalau enggak dihilangin tetap bakal ternoda itu. Titik hitam satu. Maksiat lagi titik hitam dua sehingga Menjadi apa? Dalam hadis, baginda menceritakan, "Itulah hati yang senantiasa ternodai dan tidak pernah dibersihkan, sehingga menjadi gelap gulita." Dan itulah maksud daripada firman Allah: Ta'ala Kallabal Muhammad ala qulubihim maka kanu yaksibun menjadi Ibrahim, menjadi gelap gulita menjadi karatan parah rusaknya ala qulubihim di atas hati mereka kenapa ma maka yaksibun hasil daripada perbuatan mereka nah gitu Okey, yang ketiga, hablum minan nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasan dan senantiasa engkau berinteraksi dengan manusia, mengambil sikap ketika engkau muamalah dengan mereka. Gimana? Bi khuluqin hasan dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Begitu. Kalau kita sama manusia, sama sesama hamba Allah, senantiasa lah berakhlak yang mulia terhadap mereka. Akhlak yang mulia itu luas pengertiannya ikhwan. Akhlak yang mulia bukan hanya sekedar senyum. Akhlak yang mulia bukan hanya sekedar membungkuk kita apa namanya ketika lewat di depan mereka. Bukan. Akhlak yang mulia itu luas dan sangatlah luas pengertiannya. Dan memang akhlak yang mulia itu adalah patokan ke apa namanya kebaikan seorang hamba. Dilihat bagaimana akhlaknya. Wa innama al-umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa in akhlaquhum Hama berkata, bukan personal. Peradaban suatu umat itu dinilai dengan akhlaknya. Bila mana mereka menjunjung tinggi perihal akhlak, maka mereka akan kekal umat itu. Tapi kalau seandainya suatu umat mereka sudah menganggap akhlak itu suatu yang biasa, bahkan mereka sudah menganggap akhlak itu suatu yang uh, hina, uh, tinggal engkau tunggu waktu, mereka akan binasa umat itu. Lagi kata ikhwan Baginda asalnya berkata dalam hadisnya e, inna bu'ihtu li makarimal akhlaq Aku ini hanya Ada innama Aku ini diutus hanya semata-mata Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Wahabah Begitulah ikhwan Kalau kita apa namanya berada sama manusia maka senantiasa berberakhlak kepada mereka pastilah diantara akhlaknya itu tadi senyum di muka mereka itu akhlak yang sangatlah jelas ikhwanin ini senantiasa engkau senyum ceria di hadapan mereka nah, <laughs> dalam hadis dikatakan ketika dua orang mukmin bertemu dan mereka saling bersalaman memberikan salam dan bersalaman maka turunlah seratus rahmat Allah kepada dua orang itu sembilan puluhnya akan diberikan kepada yang paling banyak senyumnya yang satu Dikasihnya ngatunya, begitu. Jadi yang menang dalam setiap apa namanya dalam setiap pertemuan siapa orang yang paling banyak senyum? Yang banyakin seratus rahmat turun. Ketika setiap orang mau bertemu, yang mulai salam duluan dia lebih mulia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaupun mulai assalamualaikum itu kan sunnah, hukumnya menjawab salam, waalaikumsalam hukumnya wajib. Tapi yang lebih banyak pahalanya yang mulai dulu yang mulai menjabatkan tangannya untuk salaman dia yang mulia kalau yang turun rahmat itu 100, siapa yang lebih banyak dapat yang paling banyak senyumnya gitu ya <gajar> bahkan senyum itu kan sedekah betul ikhwan tabasumuka fi wajih <gajar> akhika sadaqah senyum di hadapan muka temanmu -teman itu pahalanya pahala sedekah itu pun pahala sedekah ikhwan kalau seandainya ada apa eh, namanya orang yang membutuhkan lewat di depan kita pas kebetulan di kantong kosong nggak ada apa-apaan menolak dengan mentah-mentah nggak enak engkau bisa berikan paling tidak berikan senyummu masa itu nggak punya senyum paling tidak perihal yang engkau bisa berikan kepadanya ya senyum paling tidak ikhwan senyum dan kata-kata baik dan berikanlah doa doa kepadanya gitu mahakatul senyum Wah, dan akhlak yang baik itu apa ikhwan? ada satu perkataan yang sangatlah indah. Ada seorang yang berakhlak baik banget, bagus akhlaknya. Sampai-sampai orang-orang bilang sama dia, itu nih, masya Allah bagus banget sih akhlaknya. Belajar dari mana nanti akhlak yang bagus nih? Semua orang pada takjub dari dia. Hari dia berkata, mengungkapkan siapa guru dari pelajaran akhlak ini semua? Oh, Azan dulu Dengarin azan dulu. Azan pertama. Kita jawab azan bersama ya, kawan. Cerita yang tadi ketika si orang itu ditanya, "Ente belajar akhlak dari mana sih? Bagus banget ni keren." Semua so, orang tersanjung dengan akhlak mulianya. Maka dia mengeluarkan perkataan, perkataan yang sangat aneh tapi luar biasa, ikhwan. Beliau bilang kayak kaya, gini. Tanamtu al-akhlaqa mimman la akhlaqa lahu. Aku belajar akhlak ini dari orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Aku belajar akhlak ini dari orang-orang yang nggak punya akhlak. Maksudnya apa? Ini luar biasa ya. Keren ini. Ketika aku melihat dibilang orang berbuat baik dengan apa namanya berbuat suatu perbuatan di hadapanku, aku lihat ini nggak enak dilihat. Aku hindarkan perbuatan itu. Ketika aku melihat suatu pandangan orang berinteraksi dengan temannya atau siapa ya dengan perihal yang nggak enak dilihat, oh ini gak bagus berarti aku hindarkan jadi siapa yang mengajarkan ku akhlak yang mulia ini mereka orang orang yang tidak mempunyai akhlak aku lihat apa yang tidak enak dilihat maka aku hindarkan ikhwan eh, jadilah akhirnya orang yang berakhlak nah begitu ikhwan eh, luar biasa akhlak itu penting ikhwan eh, bahkan akhlak itu lebih penting daripada ilmu dan memang kita belajar ilmu ini agar berakhlak ilmu itu semestinya menghantarkanmu kepada akhlak berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Itulah target daripada ilmu. Maka Imam Syafi'i berkata, "Ij'al 'ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmu itu sebagai garam dan akhlak sebagai tepung, kata beliau. Perumpamaan yang luar biasa ini, kalau kita membuat roti, buat adonan roti Berapa persen tuh kita taruh garamnya? Cuma dikit. Dan berapa persen kita taruh gandumnya? Banyak. ambil nah, begitulah. Ketika nambah garam, berarti harus nambah gandumnya lebih banyak lagi. Gitu ya, Setiap ilmu yang bertambah, maka harus bertambah ahlaknya berlipat ganda daripada ilmu yang bertambah itu. Kalau enggak, gimana jadinya? Akhirnya kalau seandainya orang ilmunya bertambah, terus tapi akhlaknya enggak bertambah, itu persis kayak adonan roti kebanyakan garam. Coba kalau sama aja takarannya sama. Garamnya sesendok. Yang sendok. Garamnya satu apa namanya? Satu apa namanya? Satu seliter satu liter tepungnya satu liter garam satu liter jadi apa itu nggak bisa dimakan itu roti apa nggak mau yang mau yang memakan. kalau sama aja takarannya nggak bisa dimakan apalagi kalau sayang garamnya lebih banyak ya kan bilang kayak gini kalau roti kurang garam bisa nggak dimakan bisa bahkan kalau saling nggak ada garamnya bisa dimakan walaupun hambar tapi masih bisa dimakan tapi kalau kebanyakan garam banyak banget garamnya cuma dikit tepungnya garamnya banyak bisa nggak dimakan enggak bisa dimakan ikhwan walaupun dipaksain langsung muntah gitu enggak bisa nah begitulah perumpamaan orang kalau seandainya takarannya pas akhlaknya pas ilmunya pas oh bagus itu tapi kalau seandainya dia punya ilmu tapi akhlaknya bagus masih bisa diterima masyarakat masih bisa diterima masih manfaat untuk masyarakat dengan akhlak yang baiknya itu masih disenengin oleh orang kayak tadi itu walaupun hambar ceritanya kan roti tanpa garam tadi tapi masih bisa dimakan Cilupin pakai ah pakai pakai teh ini bisa dimakan tapi kalau seandainya orang yang ilmunya banyak tapi nggak punya akhlak langsung mental pasti nggak ada orang yang mau dekat sama dia tersinggung orang justru ilmunya itu menjadi senjata untuk menyerang orang lain nih nggak mau orang sama dia nah itu tadi roti yang kebanyakan nggak garamnya nggak akan bisa dimakan itulah kata Imam Syafi'i perumpamaan yang luar biasa beliau katakan jadikanlah ilmu persis seperti garam, dan akhlakmu persis seperti tepung Berapa persen? Nah itulah tambah-tambahnya begitu, tekanan persis kayak gitu Akhlak itu yang luar biasa ikhwan Dibilang kayak gini, akhlak itu kayak rezeki Ada orang yang Allah Ta'ala kasih rezeki banyak, ada yang kasih rezeki dikit Begitu juga akhlak Ada orang yang Allah Ta'ala berikan porsi akhlaknya banyak dan ada orang yang Allah berikan porsi akhlaknya dikit Beruntung bagi mereka orang yang Allah berikan porsi akhlaknya banyak Alhamdulillah Sebagaimana rezeki itu dicari Begitu pula namanya akhlak itu diusahakan Enggak ada ceritanya orang Masya Allah lahir akhlaknya bagus Wah tercetak Wah sangat jarang itu Walaupun ada sangat jarang sekali Berusaha Baginda bersabda dalam hadisnya Innaman hilmu bittahallum Wasabru bittasabur Kelembutan itu dengan berusaha lembut dan kesabaran itu dengan berusaha sabar, itu kata Rasulullah. Yang keadaan dikitin orang, Masya Allah yang lembut banget. Masya Allah. Itu kelembutan yang ada padanya dengan usaha darinya, pastinya. Tadinya dia pemarah juga, tadinya dia emosian juga, tapi dia bisa untuk mengendalikan emosinya sehingga dia bisa menjadi orang yang lembut. Wah, oh, Insya Allah ini orang sabar banget. Dia melatih kesabaran sehingga menjadi orang yang, yang sabar. Begitulah yang sabar belajar yang dengan belajar yang gitu. kesabaran dengan berusaha sabar ini, dengan berusaha lembut Nah begitulah semua itu ikhwan. La Inilah ini, daripada hadis yang singkat ini, yang singkat ini, yang singkat ini, yang singkat ini, yang sangatlah fenomenal, yang singkat yang panjang ini, yang yang Uh, baginda bersabda dalam hadisnya usikum Aku berwasiat kepada kalian. Jadi Nabi Rasul pernah ngasih kita wasiat. Wasiat pertama adalah ketakwaan. Nah, ya, usikum Aku berwasiat kepada kalian senantiasa kalian bertakwa. Satu, yang kedua ini. Pembahasannya insyaallah akan di pertemuan akan datang soalnya pembahasannya panjang ikhwan. Di sini Baginda memberikan kita wasiat wasam'i wa ah. Artinya apa? Patut. mematuhi perintah. Wa abdun habashiyun. Dalam pandangan hanifnya, Walaupun yang menjadi ketua kalian bisa diartikan ketua, bisa diartikan pemerintah, bisa diartikan hmm. orang yang yang apa yang di tangannya keputusan kalian, walaupun yang menjadi ketua kalian itu hamba sahaya dari Habasyah dalam riwayat Rasul Karak si Zabibah yang kepalanya kecil seperti kismis itu hadisnya begitu maksudnya apa? oh ini luar biasa maknanya kita ditekankan untuk senantiasa mematuhi perintah nah gimana kalau perintah itu berlawanan dengan syariat nah insya Allah kita akan bahas pertemuan akan datang insya Allah Wallahu alam bis bisa semoga Allah ta'ala yubarik nama lakum ina hadha wa wa rabbana rawadhan وعيننا على الصيام والقيام ويحفظنا من المعاصي والاثام وازرنا حسام وازرنا حسام فضام برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه <applause>